Oke, sebenarnya kalau kita bicara dengan vaksinasi, tidak hanya vaksin COVID-19, semua vaksinasi itu penting, ya, karena tujuannya satu, untuk menimbulkan kekebalan pada anak itu sendiri, baik kekebalan secara alami maupun nanti kekebalan yang kita berikan dengan vaksinasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk menimbulkan herd immunity. Jadi ketika seorang anak kebal, dia juga dapat melindungi komunitasnya atau orang-orang sekitarnya gitu. Jadi itu adalah prinsip dari vaksinasi yang utama. Nah, tanpa adanya vaksinasi COVID sebelumnya pun juga sebenarnya vaksinasi udah banyak dan pada anak itu penting untuk diberikan. Ditambah lagi dengan era pandemi seperti ini yang sekarang sudah mulai masuk endemi, vaksinasi COVID itu penting. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mencegah, tidak mungkin tidak 100% ya, tapi mencegah efek atau dari akibat dari penyakit COVID yang berat gitu. Seperti yang kita tahu, penyakit COVID yang berat kan bisa membuat anak sampai harus dirawat di rumah sakit, sampai harus dirawat di perawatan intensif gitu. Kita tujuannya adalah untuk menghindarkan hal tersebut ya, walaupun tidak sampai 100%, tapi paling tidak kalau kalau misalnya amit-amit kena COVID, mungkin ya hanya isoman saja di rumah sampai nanti beberapa hari kemudian jadi negatif gitu.